Yo, what's up, man, and welcome back to my channel. Okay, video kali ini gue bakalan mainin lagi Clash Royale. Ya, di sini bisa kita lihat langsung aja. Okay, loadingnya cepat. Dan di sini bisa kalian lihat, gue sini udah punya banyak chest. Ada magical chest, ada 3 golden chest dan 1 crown chest. Oke, kita sembuh aja. Oke, kita dapat dark goblin. Selanjutnya kita membuka golden chest mungkin. Ya, golden chest. Oh, dapat giant, dapat knight. Lumayan. Oh, dapat elite barbarian. Okay, next. Dapat mega minion, elite barbarian lagi. Gua suka elite barbarian. Oke, sekarang kita buka crown chest. Oh, dapat giant lagi, padahal gua sayang sekali gua enggak pakai giant. Dan ini dia yang kita tunggu. Oke, gua dapat tornado. Lumayan, tornado epic dia. Gua dapat 4. Dan sini juga bakalan buka clan chest. Disini tuh gua punya taktik sendiri. Gua membuka chest itu tidak pelan-pelan, dan gua membuka chest itu yang cepat seperti ini. Betul aja gue dapat princess, guys. Lihat itu, man. Gue dapat princess, man. Oke, princess ini gue dapat kali 1 dan gue dapat 3 musketeer. Gue dapat 19 3 musketeer. Dark goblin 8 harus skin set dulu. Oke, langsung aja kita battle. Gue lupa nunjukin deck gue. Tapi entar sih bisa kalian lihat deck gue di sini. Oke, wow. Ada elite barbarian gue di sini. Langsung gue taruh aja. Oke, okay, kita zap, jangan udah punya mini PK. Oke, okay, kita taruh minion, mati mini PK-nya. Oh, udah mengeluarkan minion lagi ternyata. Oke, okay, kita mengeluarkan executioner. Wow, 3 musketeer. Atau algojo, kita taruh inferno aja. Oke, musketeer yang sebelah kanan. Combo gue tuh biasanya tuh royal giant depan dan belakang tuh executioner ditambah minion, tapi karena royal giantnya belum penuh ya mau nggak mau seadanya aja. Oh, mini PK gue taruh aja the lock. Oke, gue taruh minion langsung. Nice, belum menyentuh mini PK nya Oke, okay. Oh, Ice Spirit taruh elite barbarian. Wow, skeleton army dan bomber. Oh, mini PK, kita langsung taruh fireball aja. And fireball. Oke, okay, taruh zap. Nice, zap. Oke, okay, kita masih menunggu elixir, teman-teman. Semoga sukses. Terima kasih. Oh. Pertama kita mengeluarkan Royal Giant dulu di belakang. Sabar. Oke, okay, kita taruh sebelah kanan. Kayaknya sebelah kanan aja. Dan gua menaruh. Tunggu dulu. Gua taruh executioner. Wow, 3 musketeer lagi. Water Inferno untuk lawan si golem itu. And fireball. Oke, okay, gua taruh lock. Oh, sama sekali di sebelah kiri itu. Tambahkan minion saja. Oke, okay, gila, mantep banget minion gua. Bekerja dengan baik sekali. Oh, mini PK-nya jangan sampai nyentuh. Nice, nggak nyentuh. Oke, okay, kita melakukan serangan lagi. Yaitu Royal Giant sebelah kanan. Dan executioner. Yoi, kita hampir menang ini. Kita add barbarian, kita langsung pas aja dia karena waktu sudah tinggal overtime. Sepertinya kita menang, dan kita menang. Nice, permainan bagus. Dapat 30. Oke, langsung aja kita lanjut, guys. Dan sini gua melawan
nickname Emil, dia di masih sama level level 10. Langsung kita run Elite Barbarian. Gua kasih set room. Oh, jangan. Golem enggak bisa di set room. Oke. Biar Elite Barbarian kita membunuh si golem itu saja. Ada maskot ya di sana. Oke, lumayan juga ya. Golem bisa membunuh 2 Elite Barbarian. Oh, masketirnya itu tak bisa didiamkan. Oke, kita main sabar. Kita menaruh Raldian. Oh, dia rupanya marah. Karena Raldian gue tuh level 11, level 11. Oke, mini PK Star Algojo dan Gatara Minion untuk melawan mini PK itu. Kita lihat dia mengeluarkan apa. Oh, langsung aja kita serum. Nice. Mini PK-nya masih hidup rupanya. Oh, Mega Minion level 7. Oke, mati saja Mega Minionnya itu. Oke. Gua langsung naruh Elite Barbarian. Mati. Oke. Ah, Graveyard. Gila itu dia. Graveyard tuh gua sengaja ngincer Graveyard nih, guys. Mantap Graveyard nih buat combo sama Miner. Oke, kita masih menunggu elixir hingga 10. Come on, 10. Oke, 10. Kita rajin lagi seperti biasa. Kita tunggu. Wow, golem lagi. Tenang, kita punya Inferno Tower. Oke, gue menurutkan Algojo atau Executioner. Dan gue naruh Minion. Oke, mini PK yang dikeluarkan. Gua naruh Inferno buat menghadang si golem itu. And Fireball. Oke. Mati masketirnya. Ini si Ice Golem rese juga ya. Mini PK-nya gila itu, dalam banget serangannya. Gua taruh The Lock. Nice, mini PK-nya belok. Oh, Mega Minion-nya. Aku tak peduli dengan Mega Minion. Wow, sebelah kiri kita lihat itu sudah sangat gawat. Oke, kita tambah dengan Real Giant. Habis kau. Kita tambah dengan Minion. The Lock. Ya, ceger. Mati mini PK-nya. Oke, 2 tower. 2 tower. Oke, kita dapat 2 tower. Dan habis sudah pertandingan selesai. Oke, sini kita kasih permainan bagus. Kita mendapatkan 2 crown dan dapat 20 gold. Dan kita mendapatkan chest. Oke, okay, by the way, gue pengen ngomong sebentar. Di sini tadi tuh pas gue buka chest itu, gue mainnya itu beda hari sama pas gue battle. Jadi otomatis itu tropinya itu berubah, beda. Bisa kalian lihat kan itu. Jadi ya pas gue buka chest kemarin sama battle sekarang itu beda hari. Jadi ya begini. Oke, okay, cukup sekian video dari gue. Bila kalau lupa like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching and stay happy. Bye bye.